Mami, mami, mami. Ayah, ayah, ayah. Mami. Kena sebut ayah dulu tau. Mami dulu. Kena sebut ayah dulu. Mami dulu. Sebut ayah dulu. Mami dulu. Nangis ke? Ya, awak tak kena nangis. Hish, nangis ke? Tak dengar pun. Rol. Dah selesai ke? Ha? Dah selesai. Dia pelanggau ni. Oh, iyalah. Aku buka apa je. Aku tak biasa lah. Alamak. Kita pakai, Rol. Nanti kau tak pekak je timan ni kan? Ha, okeylah. Nanti aku nak masuk sign, nanti aku pakai lah. Pakai tau? Ha, ya. Okey. Ha, leceh lah aku. Okey, Rol. PTW dah okey. So, kau boleh start buat kerja sekarang lah. Ha, tapi okay. Jangan lupa pakai earplug lah. Tengok macam dia. Dah ready dah aku. Ha, yelah, yelah, yelah. Eh, Azul. Mana earplug kau? Ah, apalah kau ni? Aduh. Kau tak makan ke? Ah. Mana? Ah. Kerap kita terlupa sebab utama kita berusaha dan bekerja setiap hari. Mengapa kita perlukan sesuatu untuk terjadi, untuk mengingatkan? Kerana apabila ia terjadi, ia sudah terlambat. Keselamatan kita bukan sahaja untuk kita, tetapi mereka. Ada masanya kita yang membahayakan diri sendiri. Terutama sekali bila risiko dan bahaya tak nampak jelas di depan mata kita. Pelbagai garis panduan dan langkah-langkah telah pun ditetapkan untuk menanganinya. Tetapi apa yang penting adalah kesedaran diri untuk memahami bahaya tersebut dan seterusnya mematuhi apa yang telah ditetapkan. Apabila kesan telah menjadi nyata, pastinya dia akan mengubah kehidupan kita. Seperti mana dia mengubah kehidupan Azrul dan insan-insan yang dia sayang. Buat selama-lamanya. Saya, Dr. Zulkifli Muhammad Yunus, Custodian Occupational Health dari Grup HSC.